Gluwasa cukup responsif dari seorang Cupai, tapi itu adalah Mr. Kosong. Ah, sangat berani maju dan Cupai tembak lagi dari kiri. Ah. Tersandwich, terjatuh Cupai yang masih ter... Untuk Evos dan Wiza tersumbang harusnya. Yes, dan Wiza hanya bisa ngumpat di balik satu kompon. Sementara udah di glowlnya juga udah dipasang dari samping dulu. Dari samping ada Strix. Sangat diberi adu sedikit lagi. Sayang sekali. Decoy-nya gak ada. Berempat itu bakal jauh lebih baik. Tapi ternyata ada cara yang lebih baik di sini. Dijebak jalur sangat sukses. Dan Anca berhasil langsung saja dikirim kembali ke lobby oleh pemain dari EVOS Esports. Punya senjata ya tadi, crossbow. Biasa. Dari Wizard sendiri bakal nembak ke arah pemain dari EVOS. Ini boom lebih untung ada high glow, tapi yang Lufre bakal kacang-kacang. Dibalikin saja. Dan Lufre berhasil dijatuhkan. Gue ngelihat dari levelan dari tim sekelas EVOS terutama kayak Abu poin banget, tapi ternyata di sana Abu udah menerima damage banget. Bersama straight di sini dari EVOS, dan kalau kita perhatikan Mister 05 tak terhentikan, dan Elsium ternyata Jackson begitu ya. Sementara Kavel lagi kalau jatuh tersisa Koje dan juga Ical, di mana Ical juga bakal jatuh tersisa Koje. Harapan dari Aura, Abu dijatuhkan begitu ya Koje. Koje sangat kuat tapi enggak, karena Koje juga harus termakan oleh zona. Sa EVOS di sini lawan udah enggak bisa berbuat banyak, karena ada straight. So this is Buya for EVOS Esports. Dan EVOS bakal commit to fight, bakal diajar kena bomb. Sayang sekali granat dan mendapatkan patung pemain Geralt juga dalam bahaya. Bakal coba untuk revive dulu, bersembunyi di balik Blue Wall, tapi dapatkan Kaizero juga pada rumah sendiri. Butuh follow up, tapi ini masalah 5, mendapatkan move fight Blue dan juga Geralt. Iya, dan masih ada 05 yang mencoba untuk melakukan rush menuju ke arah dari Kaizero. Di mana ada dua di sana, Jamshot itu saja ada sedikit miss Jamshot dan 05. Dan ada EVOS ternyata yang masih kuat sekali, ternyata Dranix Vendetta kembali lagi mau tiga orang sekali itu bisa didapatkan. Mereka menembaknya lagi karena full server ini coba untuk menaiki lembing kali ini. Bisa kembali dengan drone yang dibakar depan tapi tapi kali ini juga gas. Pas drone bisa banyak jatuhkan. Gas juga gitu. Dia why not? Wizard target Wizard terjatuh sendiri menyelam survivor untuk Bung Cerberus. Dan hanya tersisa Wizard sendirian. Apakah dari 05 sudah memproteksi bahwa masih ada satu orang yang bisa menyebabkan gol? Nampaknya sudah terketahui dari Wizard. Sangat lumayan sekali. Langsung bisa dirantangkan dari Bung Cerberus. Dari lo dulu. Ya, ini EVOS-nya langsung langsung lock dan position-nya. Team Knight gak dikasih ampun. Dan masih ada Kavela yang udah ada di belakang. Coba siap langsung Jamshot begitu ya. Terus Kavela juga akan ke Kavela selamat. Karena gua rasa enggak. Kavela bakal nyolong ke Jamshot dari samping. Masih betul dapat ke satu. Tapi terlalu berbahaya di sini EVOS. Langsung menghabisi Mr. Lima tersiksa Abu sekarang. Dan juga Team 13. Langsung mendapatkan Devil dan juga Delta. Yang udah cukup sekarang. Ada Tan juga bantuan yang sangat baik untuk EVOS. Tapi di saat yang sama Rizal bersama Jaswan udah gak bisa kesempatan banyak, dan Foxy harus maju sendirian dengan cukup barbar. Foxy berhasil dapatkan Abu, tapi kita lihat apa yang terjadi. Foxy ternyata berhasil ditumpil. Harapan terakhir dari Dranix, langsung berlawan Jatis sedikit lagi. Udah kelihatan Daniel, ini dia pelan. Ada tembakan nampaknya ditembaknya, masih ada dua yang cukup responsif dari seorang Cupai, tapi itu adalah Mr. 05 sangat berani maju dan Cupai ditembak lagi dari kiri. Tersandwich terjatuh Cupai yang masih terlalu jauh. Ngana juga menjadi seorang pemain EVOS. Sam 13 di sana ternyata apa-apa disiapkan. Coba terus di balik pohon, tapi ternyata Sam 13 masih lain di sana. Oh my god. Seorang straight follow up cukup baik dari EVOS. Menyebar luas. Kocak juga mulai maju. Menyiapkan spasnya. Nembak dan dia dengan kalimat 1-5. Masih dikocek terus. Udah kayak Messi. Dijatuhin tapi tinggal Kocak tersisa sendirian kali ini. Oh my god. EVOS Esports 4 poin eliminasi di awal kali ini. Orang Jitro. Dan sekarang terpakai di sana. Bahkan tembak lagi. Bahkan dibalikin ke lobby. Jitro mulai bergerak lagi untuk dalam zona. Dan cukup baik ternyata. Ini sakit banget. Arawom 13 poin eliminasi untuk EVOS Esports kali ini. Oh my god, hati-hati di EVOS 2 orang. So ini 2-1-1. Sam 13 masih selamat, luar biasa banget. Dan kita lihat itu cepet banget larinya. Bakal pakai shotgun dan bakal duel sebenarnya sama Lufre Bank. Betul banget, tapi dan ini Banksnya gak bergerak. Dengan Gluwasnya masih dipasang lagi seorang Banks. Coba teman surprise, langsung aja ke depan. Surprise dan tiarap dulu untuk Banks. Masih bisa selamat, pakai medikasi gulung-gulung dulu. Belum coba dimajuin lagi. Dan gak bisa dipulangkan EVOS Esports, luar biasa. Tersisa dua tim, ya ini peperangan antara Boom Cerberus dan juga EVOS Esports. Yes, ini MP40 lawan shotgun. Gua rasa bakal sulit untuk Wizard bertahan. Apakah bakal maju dulu, bakal di skip MP40 tembak lagi. Wow, it's
9 ini Evos. Dia terculik langsung dari Evos Mr. 05 ini ya. Langsung jatuh satu persatu. Halcyon juga ada terculik. Saya jadi posisi keempat. Sementara ini dia Rosugo. Mampukah dia bertahan mencoba melakukan mode defensif melawan Evos sang Macan Asia. Oh my god, oh my god, saya ke atas. Perlakuan yang luar biasa dari Sam 13. Loncat ke gerai. Oh Adam. How you can do it. Sam, oh my god. Terisap polo sekarang. Masih dengan shotgunnya. Loncat. Wow. Salah Vista. Tiga. Seorang. Rosugo ya udahlah, gua kill aja lah. Nah Antone juga bisa masuk juga. Di sini masih ada Evos yang masih peran dengan XTN. Di mana satu orang masih ada Boom juga. Dan di sini juga ada Bion yang masih peran dengan tim mereka. Kali perang di mana-mana. Hujan peluru di mana-mana juga. Zona pasti bakal coba diras oleh Sam 13 dengan shotgunnya. Ijal, Ijal udah kelihatan dikasih grenade. Itu dia. Pusing sedikit. Kelihatan lo buta sesaat. Bakal coba langsung dijam-jam sedikit lagi. Oke, udah kelihatan. Masih apa reload dulu sedikit. Sam 13 decoy lagi. Gue cek lagi. Di belakang ternyata stepnya. Coba loncat dulu. Kelihatan Ijal. Sekarang Ijal bakal coba itu dia Rizalnya. Ternyata Deadly juga bakal menolong seorang Jars dulu. Zonanya udah mulai ketarik. Bakal dijatuhin lagi-lagi Rizalnya. Dicolik satu persatu. Ini dia. Street juga udah kelihatan. Udah terkenal. Dan akan Sam 13 tempat menolongnya. Masih tempat ternyata. Sekarang posisi dia 3 lawan 2. Langsung lari-lari aja. Assalamualaikum. Loncat-loncat. Latuin coba terobos. Dari samping kiri. Sam 13. Ergon juga masih ada. Tapi loncat lagi. Last lagi. Dari Mr. 13. Sam 13. Sudah mulai untuk di-firing. Diras. Dimana dari Sam 13. Masuk flashbangnya. Masuk ke sana tapi gak bisa. Masih coba untuk tapping terus. Kepala yang kelihatan. Di knockdown satu orang. Sam 13 dan kembali lagi Gibbs bisa di knockdown. Hanya dari Marley. Coba dan dua orang lagi Street bisa melakukan clutch menuju ke arah dua orang. Apakah masih coba untuk melakukan end di sini dan that's it langsung bisa dia begitu saja. Masih coba untuk melakukan revive dan dari area belakang Sam 13 datang Mang versus Sam sendirian. Duel antara Mang versus Sam 13 hanya sisa Street sendirian. Wow. Yeah, that's it. Oh my god, Evos Roar kali ini benar-benar